Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku lanjut unboxing kanggo saudara-saudara pemirsa yo. Ya, sebelumnya minta maaf ya pemirsa kalau sudah mengonten ya, karena ini mau lebaran, kasihan yang mau dapat ya. Terima kasih, pokoknya kita unboxing langsung ya pemirsa neng konten iki. Pokoknya dongane wae adik Abisar cepat sehat pemirsa. Bu Isa Semang bar kokono. Alhamdulillah sudah ada perubahan. Wis iso ngombe susu, iso aktif, bisa nangis tapi masih kuning pemirsa. Tapi Bu Isasa cuma diberitahu sama perawat. Soalnya Bu Isasa nggak boleh melihat langsung. Sebenarnya yo pengen melihat langsung tapi nggak boleh pemirsa yo. Iki aku tak unboxing ponaan yang dapat ya pemirsa. Wes pemirsa ya, kita unboxing. Siapa saja yang dapat ya pemirsa? Makasihnya dia bebas. Siapa ini? Sing kanggo Kedung Tuban belum kesini pemirsa, nanti diambil ya pemirsa. Oh, terima kasih banyak untuknya tanya. Ini yang dapat DKK, di aja tapi DKK-nya lagi neng main bayi pemirsa. Neng main bayi lagi bancaan. Jadi ini tak dulu nih pemirsa. DKK. Baju setelan pemirsa. Celananya panjang ki. Ya, engko nek nganu nek bocah wis teko engko disepilno nek ora yo. Nek ora kober yo gak usah pemirsa. Pokoke terima kasih banyak DKK sing biasanya sering ketok ning konten pemirsa di aja. Sing iki kanggo iki kejutan kok sik pemirsa. Iki kanggo Dek Ajalia dulu. Nanda. Ya, Dek Aja ini anak nih. Adik ya pemirsa, adik Pak Esasa, adik Pak ya pemirsa. Rumahnya sebelah iki, jejeran pemirsa. Halo, terima kasih ya, Mas Ari. Oh, ini dapat apa ini? Setelan ya, Pak. Ini ada kumis. Oh, ini apa? Baju renang, pemirsa. Oh, baju renangnya bagus banget. Baju renang? Baju renangnya bagus banget. Renangnya pakai jilbab tapi renangnya iki pakai jilbab. Jadi bagus pemirsa kayak kan yo mahal ya. Main barang. Nanti kayak tapi tiga ning omahannya kayak bagus tapi modelnya ya matching. Ya tapi enggak usah dicoba dimasukin enggak usah enggak apa-apa ya pemirsa ya. Dalam renang. Tapi api ya modelnya. Terima kasih bundanya Fania, keponakan ini sudah dikasih. Jadi ya. Nah, ini juga ini Alepo iki. Ki namanya Mbak Niki iki anake Mas Bapak Sasa pemirsa ya. Kemarin yang mengazani adik Abizer. Tuh iki anak kedua pemirsa, yang pertama sudah SMP. Namanya Mbak Nadia. Waktu dulu Mbak Nadia juga pernah dapat pemirsa dari bundanya Fania. Ini konten-konten yang sudah-sudah ya pemirsa. Ini buat Mbak Niki. Berenang, balok. Iya, soalnya hari liburan ini pada suka berenang pemirsa. Oh, ini juga berenang sama. Bentuknya sama. Tapi Mbak Niki ini era banyu rada wedi. Ora wani. Ya, tapi iki kayak tinggal ning omahan ya halus saya iki. Dipakai di rumah juga kayak halusan pemirsa. Dipakai Nek ate kembarno iki. Ya, ini ada jilbabe. Ben gak ireng nih. Biar ndak item Terima kasih banyak bundanya Fania ya. Seneng ora? Terima kasih Bunda Fania, suaranya kecil. Senang kira? Ya, terima kasih. Kenggo kanggo Dek Kakak lho, Jen. Dek Kakak rong balik. Dek Kakak ini jeneng ngene bae.
Ini kanggo Dik Kakak, Dik Kakak yang ini ya pemirsa ya. Adik ipar. Anaknya dua-dua pemirsa. Yang ini cewek, cowok. Terus yang ini cewek semua. Kakaknya Nadia sama ini Mbak Salsa, cewek sama cowok. Nanti cucunya nangis cewek cowok sama cewek. Ini terus ini Dewi tadi juga dapat pemirsa ya di konten yang tadi sudah diperlihatkan dan saiki saiki wayahe dibuka seberapa gede nih dok. Oh nek kurang dawa kurang pendek sok dipendekke. Soalnya nek Dewi biasanya pendekke sini ya pemirsa. Tak buka ya pemirsa punya Dewi ya. Soalnya di konten tadi baru unboxing belum dibuka. Gitu. Oke. Ya, ini buat doe pemirsa. Amit. Tuh. Nek doe mesti kepanjangan bawahnya badannya pas tapi bawahnya kepanjangan pemirsa. Besok di iya, doe merah bener kok. Besok biasanya di potong. Kemarin nek dibelikan gitu mesti di potong ya, Dok. Tapi nek lengannya sudah pas. Nah, terima kasih banyak gitu ya, pokoknya matur nuwun nggih pemirsa. Wis di pari ini bisa dangi nggo bodo pemirsa. Dadi gak iki alhamdulillah gak usah beli pemirsa. Soalnya yo kadang tara yo memang gak diharuskan beli juga sih nek wong tuwa paling nganggo sing cek ape-ape nggo pemirsa. Yang lebaran dulu pernah dibeli Bunda Vania juga jarang dipakai. Paling dipakai nek perlu penting-penting nek ning omah yo. Sing dipakai hari-hari ya pemirsa. Pokoknya matur nuwun sangat nggih. Pemirsa gimana pun berada ini kanggo nange dikembarke Kakak Andi tapi Kakak Andi lagi pergi biasa nih yang ini ada yang futsal ana sing apa di kanca-kanca ning kono iki bisa makan pemirsa lho. Niki nang sami nang. Nange lagi duduk. Nange capek berto sawah biasa. Ini nangnya tak bukakan ya pemirsa ya. Ya kak, wah. Ya, alhamdulillah. Ini sing nangnya ukurannya gede. Pokoknya nanti dipakai hari lebaran. Terima kasih. Ini nangnya dipakai kemarin iku pemirsa waktu gue sasa. Durung mbak terus saya di rumah sakit. Durung sakit mulai mono. Dereng mbak. Lalu buat tak pilihin anu pesek. Mulai itu kok gombo mas aku mulai aku kimono. Niki lomba unboxing rezeki mbak saking pemirsa. Iya. Tetangga pemirsa. Terima kasih. Ini kanggo Kakak Andi. Pokoknya di lihat besok lebaran pemirsa ya dipakai besok lebaran ya. Kambi ya lah apa ya. Macam ini kanggo Kakak Andi pemirsa. Pas nih kanggo Andi. Nah, besok dipakai lebaran pemirsa ya. Soalnya ki darurat unboxing-e pemirsa, soalnya ya lagi situasi kau ngene ya, ki mau cepet-cepet bar ke rumah sakit ngeter susu ASI, nganteri ASI langsung tak unboxing ya. Soalnya kasihan yang diterno, tak terno, nyedot tak terno rono mbak, tapi yo dibantu susu. Wes belum SGM. Mbak piye ya? Cek iyo cek kuning ciri ini tapi ya wes arti terus gilip mie no lah tapi kan aku orang arti dia nih bah maksudnya orang ngenceng nih orang kita cuma susternya sih ngomong pemirsa ya tinggal di jagongan ada tetangga ngangguk pemirsa mengabarkan di Abizar ya yuk mulai kurang lagi ngomong nggak tahu ya sepi jadi begini juga Mbak Manto. Ini kanggo Mbak Pu. Alhamdulillah sudah dibuka isinya seperti itu pemirsa. Terima kasih banyak. Wes, terima kasih ya bendanya banyak. Nah, sekarang kita Mbak Dwi isinya apa ini? Bu Esasa ya penasaran pemirsa. Ini sini spesial bopo. Oke. Tapi sangat kayak ini. Dan mau kata itu sisa apa? Jenenge kok ana itu jenenge kok ana. Geser ya kamu. Ya, terima kasih. Jajar. Mbak Salsa di unboxing kola ya, De. Mbak Salsa yang kabarnya. Ya. Mbak Salsa yang punya rumah nanti aja, De. Oke? Iya. Aja, oke. Oke. Jangan lemes gitu, dong. Ya, terus. Ini yang buat Mbak Dewi pemirsa ya. Kue Marvin ini yang sering
Awake sering kelihatan di konten kan kadang apa-apa ya butuh jaluk tulung. Yo jaluk tulunge ya ora mbak duwi tok kabeh saudara-saudara kabeh anak kakak ipar, ana adik ipar, ana keponakan, pokoknya yo Dik Win, pokoknya kabeh yang membantu pemirsa cuma kadang yang kelihatan di kamera duwi gitu kan soalnya duwi kan anaknya wis gede kadang dikongkon riwari-wi mungkin lebih cepat ya pemirsa. Nah adik ipar juga. Pokoknya terima kasih yang ikut dari Ibu Sasa. Ini Mbak Dwi dapat dari bundanya Fania. Selamat dari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, ngomong dari bunda Fania. Terima kasih bunda Fania. Menteri paling rezeki. Ini juga artis pigronya Alek Damis. Kalau ada acara Jumat berkah ini selalu hadir sama adik ipartu pemirsa yo. Nek Bu Isasa terus terang nggak bisa hadir sibuk ngurusi diri sendiri. Tapi nek ada acara di kontennya Le Damis ini pigronnya ini. Artis pigronnya Le Damis. Ya ini dibuka sih. Kan yang rada mendekat sini tak video nih Bu itu sing video. Oke, iki spesial Ibu dhewe sing video iki. Aku yodak digduk isinya apa? Ya, kepo ya pemirsa saya. Cincin, terima kasih Bunda Fania. Terima kasih Bunda Fania. Ya rezeki sampai lebaran. Nah, sampai lebaran tangane ana isine ya. Pas pemirsa. Pas neng di, sing di. Tengah. Sing tengah, oh yang di tengah pemirsa. Terima kasih Bunda Fania. Terima kasih Bunda Fania. Heeh. Apik modele sik. Oh, modele apik. Heeh. Oh. Nah, modele bagus pemirsa ya. Terima kasih banyak Bu Esasa ora iso ngekei sedulur pemirsa. Sedulur isone bantu Bu Esasa yo. Isone mau ngucap terima kasih tapi dengan diberinya rezeki ini Bu Esasa sangat bersyukur pemirsa bisa memberi saudara walaupun enggak nganggo duitku dhewe ya ya pokoknya aku terima kasih terima dengan kasih banyak ketulusane saudara-saudara sing membantu pokoknya iki aku dhewe bayi iki saudara yang membantu semua pemirsa Dek Abisari gak kekurangan kasih sayang pokoknya dijak rono rene sapa sing iso ya sing gak sibuk ya mengajak Dek Abisari pemirsa pokoknya yo sangat bersyukur aja pemirsa. Iya, saya mati. Ya kesini. Oh, sangat bersyukur pemirsa, tapi dilalah di abisarnya malah sakit ya pemirsa. Aku sedih banget pemirsa. Kemudian ya ndang mantuk. Di abisar ndang cepet balik mantuk nang omah pemirsa. Kok ya ngono ae. Jadi nangis aku. Di abisar kok sebisa mungkin ya diopeni sing apik pemirsa, disayang sama semua saudara-saudara. Nah, sehat dan pulang. Ya, Dik ya. Ya, pemirsa ya. Pokoknya kontennya Mas Abisar. Mas kecil ya pemirsa ya. Pokoknya terima kasih. Mohon maaf pemirsa ya Bu Sasa. Anu, Bu Sasa sedih. Pokoknya terima kasih banyak. Ya, Wi ya. Pokoknya terima kasih banyak ya pemirsa. Anda cekeli saya sedih lho, gue tak bisa ambil pemirsa, saya pinter. Terima kasih banyak pemirsa ya, mohon maaf ya pemirsa karena menyangkut di abisar ini sangat sensitif pemirsa, masih kecil, sakit, kasihan pemirsa. Gue Sasa pengen jenguk ya nggak bisa, soalnya ditaruh di kotak biru pemirsa, maksudnya di sinar biru. Jadi tak tanyain boleh lihat nggak sus. Bilangnya nggak boleh pemirsa maksudnya nggak kelihatan soalnya ada di dalam kotak tapi yo terus pokoknya dengan ini baik pemirsa mudah-mudahan nggak mantuk neng oma yang sehat pemirsa baik terima kasih banyak bundanya Fania sudah memberi rezeki dan Fania saudara ponakan Dwi misanan jadi Dwi misanan pemirsa baik terima kasih banyak dan nanti ada tugas untuk Mbak Dwi untuk mengantarkan amanah yang ini. Tapi ikuti terus vlognya Bu Sasa pemirsa. Ini paketan untuk siapa nanti ikuti di vlog berikutnya. Pokoknya sebisa mungkin jangan tak antarkan sebelum lebaran pemirsa ya. Terima kasih banyak. Kontennya tak tutup semenai. Nenek lera-klerune di konten harap dimaklumi dan mohon maaf ya pemirsa. Konten tak tutup semenai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan rezeki. Amin.